Kasus yang menyeret Ratna Sarumpait terbilang unik karena sempat diwarnai drama dan reaksi netizen yang terkecoh informasi hoax. Butuh waktu berbulan-bulan mulai dari penyelidikan sampai akhirnya kasus ini masuk persidangan. Heboh Ratna Sarumpait dimulai 2 Oktober 2018. Akun Facebook Suwari Utami Dewi mengunggah kabar penganiayaan yang menimpa aktivis perempuan Ratna Sarumpait. Kabar tersebut kemudian menyebar di lini masa Twitter, bahkan sejumlah tokoh ikut memposting kabar tersebut. Isinya tak jauh-jauh tentang Ratna dianiaya orang yang tak dikenal hingga babak belur. Peristiwa penganiayaan digadang-gadang terjadi di Bandara Husein Sastra Negara Bandung, Jawa Barat pada Jumat 21 September 2018. Tak kalah heboh, calon Presiden Prabowo Subianto sempatkan bertemu langsung dengan Ratna untuk berikan dukungan dan meminta Kapolri mengusut kasus ini. Bak bola salju, informasi tersebut bergulir kian besar. Jagat maya pun heboh oleh beragam kutukan yang dilontarkan netizen kepada para pelaku. Warga medsos pun terbawa emosi, sedih, bahkan sampai ada yang menangis di dunia nyata. Polisi tak tinggal diam. Penyelidikan pun gencar dilakukan untuk mencari kebenaran. Hasilnya, tim penyidik menyatakan informasi tersebut hoax. Meski demikian, tak semua netizen serta-merta percaya penyelidikan yang dilakukan polisi. Perang statement pun kembali bergulir di media sosial. Hingga akhirnya, Ratna Sarumpait menggelar konferensi pers di kediamannya dan mengakui dirinya berbohong. Lebam di wajahnya bukan karena dianiaya, melainkan efek dari bedah kosmetik yang dijalaninya di Rumah Sakit Bina Estetika Menteng, Jakarta Pusat. Tentu saja banyak pihak kaget dan kecewa. Sampai-sampai Ratna Sarumpait yang sebelumnya tergabung dengan tim pemenangan Prabowo Sandi pun dipecat. Prabowo juga meminta maaf telah ikut menyebarluaskan isu penganiayaan Ratna Sarumpait. Sejumlah tokoh yang kecele beramai-ramai menghapus postingan mereka di akun medsosnya. 2 hari setelah pengakuan bombastis Ratna, polisi menetapkan dirinya sebagai tersangka kasus penyebar berita hoax atas isu penganiayaan dirinya yang menjadi viral di media sosial. Aktivis HAM tersebut ditangkap Kamis 4 Oktober 2018 di Bandara Soekarno-Hatta saat akan pergi ke Santiago, Chile. Pemeriksaan intensif pun digelar maraton oleh penyidik di Treskrimum, Polda Metro Jaya. Hingga berkas perkara dilimpahkan ke Kejati DKI Jakarta pada November 2018. Sempat dikembalikan karena belum lengkap, berkas perkara Ratna baru benar-benar diterima Kejati DKI Jakarta akhir Januari lalu.